Perkembangan Sukan Universiti ASEAN 2024 di Indonesia. Kem olahraga terus cemerlang pada hari kedua saingan apabila menghadiahkan 4 lagi emas menerusi acara lontar peluru serta 400 meter lelaki dan wanita. Wartawan Tina Rama ada perinciannya. Pingat emas pertama pada saingan hari ini hadir menerusi Nani Syahira Mariata dalam acara lontar peluru wanita dengan catatan 15.20 meter mendahului rakan sepasukannya di tempat kedua dengan perbezaan jarak 2.72 meter. Sementara itu, dua ahli negara Umar Osman dan Shirin Samson Walaboy menepati ramalan apabila meraih emas dalam acara akhir 400 meter lelaki dan wanita. Dalam saingan 400 meter tersebut, Umar menamatkan aksi dengan catatan 47.22 saat, manakala Shirin mengungguli acara itu dengan catatan masa 53.71 saat. Kuartet empat kali 100 meter lelaki negara yang dibarisi Muhammad Azim Fahmi, Muhammad Takif Muhammad Hisham, Alif Iman Muhammad Fahmi dan Muhammad Raimi Mustafa Kamal melengkapkan empat pingat emas olahraga pada hari ini dengan catatan 40.10 saat. Sementara pada aksi yang berlangsung di gelanggang Pertamina Universiti Brawijaya, sepak takraw meraih pingat gangsa dalam acara kuadran selepas menundukkan Indonesia 2-1. Jaguar Pecut Kebangsaan Muhammad Azim Fahmi akui teruja selepas mengetahui slot wildcard ke Sukan Olimpik Paris 2024 kini sah menjadi miliknya. Azim yang juga pemegang rekod kebangsaan bagi acara 100 meter bertekad memberi aksi terbaik di Paris. Terdahulu Kesatuan Olahraga Malaysia KOM memutuskan untuk memberikan slot wildcard kepada Azim Fahmi untuk beraksi di Sukan Olimpik Paris 2024. Perkara itu diumumkan presidennya Datuk Seri Syahidan Kasim ketika sidang media khas di Parlimen hari ini. Menjelang Sukan Olimpik pada 26 Julai ini, Persatuan Badminton Malaysia BAM sedia memberikan bantuan diperlukan oleh pemain profesional wanita negara Goh Jin Wei dalam persiapannya menghadapi temasya Paris 2024. Menurut pengarah pentadbiran Akademi Badminton Malaysia ABM, Michelle Chai, pihaknya akan cuba membantu Jin Wei agar pemain tersebut dapat beraksi di tahap terbaik di Paris. Michelle turut memaklumkan pengarah kejurulatihan ABM, Rexy Manaiki, sudah bertemu dengan pemain di ranking ke-33 dunia itu minggu lepas bagi membincangkan perkara berkenaan. Media sebelum ini melaporkan Jin Wei tidak akan ditemani jurulatihnya, Nova Armada, pada Sukan Olimpik 2024 susulan kuota kad akreditasi yang terhad dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa. Ketika ini, BAM hanya menerima 5 kuota kad akreditasi yang akan digunakan barisan kejurulatihan termasuk Rexy. Baik, sekian berita perdana dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.